Hello, welcome back to channel Abang Razhan. Again. Alright, so for today, kita baru tengok kehadiran guest malam, iaitu Alia bersama dengan Hakim. Topik semalam tu sangat hangat diperkatakan, dan kita masih memberi peluang untuk Alia kalau dia nak masuk lagi dalam team ni. Kira dia nak join lagi dalam team ni lah. Dia rindu ke apa, mama bersama dengan Hakim ke. So, kita boleh bagi peluang lagi kat Alia. Kita menunggu, okay? So, dalam masa yang sama, sementara kita habis daripada konten semalam, kita ada satu konten hari ni kita nak buat kat korang yang pernah Am buat sebelum ni. Korang mesti nak tahu, tapi kejap lagi Am akan buat melalui boot. Am akan pilih lelaki dan perempuan dahulu. Boleh? Mari kita tengok. So, nama pertama yang akan di-spin oleh Am. Okay. Kita akan spin dulu yang pertama. Kita ada Rara. Okay. Kedua adalah Sam. Okey, Rara dan Sam, sila duduk di tempat barisan. Sila kami tempat anda. Okey. So, kita akan start kita punya konten dia. Konten dia simple. Siapa di antara diorang dua ni pandai tiru karakter orang tu? Contoh, dia kena tiru perwatakan dia. Dia macam mana orang ni? Contoh macam Sam kena jadi Rara, Rara kena jadi Sam. Kita tengok perbualan mereka berdua. Siapa yang jadi dalam karakter tu, kita akan undi daripada kita semua. Boleh? Alright. Kita start dulu daripada korang. Okay. 3, 2, 1 and go. Okay, hi. Saya Sam. Okay, Sam. Hi, saya Rara. Hey, betul lah. Teruskan perbualan. Jangan hiraukan daripada ni, okay? Okay. Berbual dua. Kita orang dengan korang. Tak faham. Okey, memandangkan dua orang ni agak malu sikit. Saya tak saya tak faham macam mana nak nampak. Tak, dia macam ni. Okey, aku bagi contoh eh. Contoh eh. Hai, nama saya Sam. Kalau korang minat Sam kat sini, undilah Sam. Ha, lepas tu baru kita akan tanya soalan kat korang. Faham tak? Okay. Ini kita akan tengok. Lepas tu, okey, contoh kita pandang Rara, kita Sam. Sam, hari ni Sam puasa ke? Saya tiru karakter dia. Oh, macam ya, tu. Macam tu. Okey. Intro. Satu, dua, tiga, start balik. Okay, hai semua. Saya Sam. Saya selalu pergi gym dan makan telur mentah. Hai, saya Rara. Saya asal Kelantan. Saya suka makan nasi putih ikan keli. Awak dah scan. Bagi intro sikit dulu. Kita orang tanya soalan. Okay, dia Sam dulu lah. Okay, saya Rara. Saya single. Tapi saya selalu buat konten dengan Am. Boleh lah tu. Boleh lah Am. Boleh lah Am. Hai. Saya tengok Sam. Bukan Sam, suka gelak je. Saya suka senyum. Okay, hai. Saya Sam. Saya Sado. Kenapa ular tu kan ni? Intro. Yang intro eh. Alright, saya akan bagi start pada soalan yang pertama daripada Asif. Asif boleh tanya antara Sam atau Rara. Any soalan dia orang akan jawab, boleh? Okay, Sam, okay. Ada permintaan. Ni Sam. Okay, Sam ada permintaan. Macam mana kalau Sam baru lepas habis gym and then dia macam mengeliat. Mengeliat waktu habis gym. Okay. Sam. Okay, untuk Rara, macam mana kalau Rara makan berbuka? Makan berbuka, cara Rara berbuka. Cara Rara makan kalau buka dekat tempat awam. Kalau cara Rara berbuka kat tempat awam lah. Okay. Pinggan kat depan lah biasa kan. So, kena buka sikit, tunduk. Pinggan. Kau pinggan nasi je. Nah, pinggan sekali. Pinggan kau pinggan dah budak. Kau pinggan dah budak macam tu. Kau tak nak tengok kan. Okey, memandangkan satu soalan telah ditanya dan watak diorang telah dibawa. Okey, saya nak korang vote majoriti. Siapa watak menjadi? Sam ataupun Rara? Ada ke tak ada? Sepakat. 1 2 3. Tak ada sepakat. Jadi kita tukar untuk net pertukaran pula. Jom. Okey, so kita akan pilih yang kedua pula. Mic satu lagi mana? Okey, nama kedua yang telah disebut adalah Aina. Okey, nama seterusnya adalah
Iwan. Boleh. Iwan Ara. Kira Iwan. Kau tiru. Kau tiru dia. Eh, tak kenal dong. Tiru lah apa yang dia nampak. Apa yang nampak. Tak nampak apa. Jadilah macam dia. Okay, so kita ada Iwan dan kita ada Aina. Jadi saya nak Aina intro yourself dan Iwan intro yourself dulu, okay? Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Iwan. Tu je lah kot. Ada. Saya Aina. Kepik sikit lah. Kepik lagi? Mana saya, ada? Saya Aina. Saya kawan Nasif. Kawan dia. Saya kawan Nasif. Itu je. Kawan dia. Alright, saya akan bagi ruang kat diorang. Siapa nak tanya Aina dengan Iwan? Siapa nak tanya? Okay. Okay, saya nak tanya Aina lah. Aina, baru-baru ni hangat dikatakan Aina dengan Hasif kan? Aina dengan Hasif dah berapa lama? Okey. Hasif dengan Aina dulu kawan dekat U. Tapi itulah Hasif. Hasif jahat dengan Aina. Hasif jahat sangat dengan Aina. Kenapa jahat sangat ni Hasif? Okey dah. Kenapa Hasif sangat ni? Iwan. Ya. Yeah. Iwan takut bini tak? Iwan tak takut bini. Hey, Iwan. Ika dengar Ika. Bini yang takut Iwan. Oh, pasak kau Iwan. Okey, jadi kita tahu hasilnya Iwan balik macam mana nanti. Okey, so sepakat. Okey, boleh sebut tak siapa yang yang pandai in character? Aina ataupun Iwan. Kerja dia kuat-kuat. Serentak. Satu, dua, tiga. Tak ada. So, tak ada juga? Okey, tak ada. Kita tukar pula nak kereta. Tadi kita tukar nak kereta. Alright. Alright, nama seterusnya adalah... Ilya. Okay. Mudahlah. Tengok. Tengok balik. Hai korang, nama saya Nur Ilya Masara. Saya berumur 23 tahun. Saya belajar dekat UM. Saya ni suka duit. Hi, hello, welcome to my YouTube channel Arms Again. Jaya. Kenapa? You nak cakap apa ke? You nak buang masa ke? Tu je? Bagi diorang tanya. Siapa nak tanya? Tu je. Okay, siapa nak tanya? Macam mana Am panggil Ilya pergi makan atau pergi jalan-jalan? Cara Am Am panggil Ilya ajak pergi keluar. Baby. Cepatlah. Jap. Dia nak keluar ni. Jap. You. You nak I beli apa-apa tak? Dibu. Salah. Apakah suara kepik? Kami semua dengar lah. Bagi tahu. Okay. You nak make tea tak? Ilya, kalau contoh kan, Ilya nak panggil Am untuk shoot, macam mana Ilya panggil? Mike tak ada. Banyak benda nak buat. Cepat sikit lah. Hai, balik dulu. Bye, I balik dulu tau. Nak balik ni.
Mana tipu je? Kenapa? Kenapa? Mana boleh balik? Dia kena duduk dengan I. Mana boleh balik? Dia duduk je dengan I kat sini. Lambatlah you ni. Buat masa panggil dia orang cepat. I dah nak kerja. I kena call ni. Nak kena ada orang datang ni. Sabar jap, sabar jap. Tengah call. Buat apalah, buat apalah. Ni macam pelik saja. Pelik? Buat apalah. Tidak. Masak-masak. Lepas tu tanya. Okey tak gambar? Betul lah tu. Tak okey. Berapa kali you nak cakap dengan I? I cakap ni, ni lah ni. Kenapa nak tanya-tanya banyak kali? Jangan nak bawa macam dia. Ya. Okey. Ya tak agresif lah. Okey, benda ni dah tahu dah siapa nak. Okey. Korang boleh buat serentak eh. Ilya ataupun Am. Satu, dua, tiga. Ilya. Okey. Kita bagi buat next. Kita dah boleh Amna. Satu, dua, tiga. Nabila. Adam. Alright, so kita ada Adam dan Nabila. Okay, Adam boleh intro yourself. Hai, nama saya Adam. Hai, nama saya Adam. Saya budak Shah Alam. Hai. Tu je kot. Macam mana? Nabila, intro. Intro tak apa, sebut nama je. Nabila, try sekali. Okey. Try eh. Sekali lagi. Okay. Jap. Tak boleh lah. Hai. Nama saya Nabila. Nabila single? Nabila single ataupun tidak? Nabila single ataupun tidak? Single. Okey. So ada soalan tak untuk Nabila ataupun Adam? Boleh angkat tangan? Okey. Adam. Macam mana Nabila kalau cerita apa borak dengan kawan-kawan dia? Cerita. Ha. Macam mana Nabila? Nabila? Nak tanya Adam. Adam ambil mat dah. Adam bercerita dengan kawan dia. Tengok. Tanya Nabila. Tanya. Ya, aku jam. Tak faham. Tanya atau borak? Kau punya soalan dia yang tak betul sebenarnya. Ya. Sebab tadi dah dengar dah. Kau tahu. Banyak-banyak. Sebab dia suka cakap macam tu. Adam. Adam. Balik ke tak hari ni? Balik. Apa? Kita pun tadi tanya Nabila sekejap. Nabila, kena bayar belum hutang aku. Duit bas. Lah. Nak cakap. Marah-marah kakak sekarang. Apa? Apa? Hutang aku. Alah, nantilah. Ayolah. Ni, Ika. Ngomel. Okey, tak apa. So, korang boleh undi Adam ataupun Nabila. Satu, dua, tiga. Nabila. Alright, so kita bagi next pula. Okay, next dia adalah
Hakim? Ika. Hakim Ika. Betul. Okey, Ika duduk. Ika, Hakim, boleh introduce yourself. Ika macam mana? Cepat, Hakim boleh introduce ke? Hakim dulu, Hakim dulu. Kau diam boleh tak? Hakim dulu, okey. Balas dendam. Ika macam mana? Aku ni nak dating awek lagi, awek tu lagi, awek ni lagi. Intro hanya. Eh, sabarlah. Okey. Nama aku Hakim. Ya Ika, aku jam. Aku dah lama tak dapat dengan dia. Hai. Nama aku Hakim. Tak. Hakim nak keluar je ke? Nak keluar dengan perempuan yang seorang tu. Okay, hai, nama saya Ika. Ika umur 21 tahun, asal Sarawak, duduk JB. Ika suka main tangan. Tanya lah. Tanya terus Ika, sabar. Ika nak barang eh. Okay, nampaknya Ika mengamuk eh. Alright, siapa nak tanya soalan kat Ika dengan Hakim? Tanya Hakim. Kau cakap sabar sikit ke? Boleh bakal kau. Lain. Nampak pelak kau. Okay, next lah. Kita suruh Ika lah cakap Sarawak. Ya, aku tak pandai kau suruh. Kata Sarawak. Kami makan budu. Tak. Ai, bagus. Soal lain lah. Okay, nak tanya jujur eh, Ika. Ika suka Hakim lagi tak? Tak. Kenapa? Sebab dia playboy. Iya ke? Hakim lah. Hakim suka Ika lagi tak? Eh, kalau Hakim, ya tu. Kalau Hakim, ya. Alright, untuk Ika dengan Hakim, siapa yang menjadi sebenarnya? Sentak, satu, dua, tiga. Tak ada. Alright, so kita bagi next. Tak serasi. Satu, dua, tiga, kita run. Okay, Syah. Syah dengan? Zira. Okay, Syah, Zira, boleh intro yourself dulu? Nama Syah Asfahananan. Umur 24, tinggal Kelantan. Okay, cool. Okay, nama saya Zira, tinggal kat Sentul. Umur berapa? 21. 22. Okay. Belakon. Yo, kita tak buat. Lo berapa kali nak oyak lah. Penat lagi ni. Yo ajak maju. Kita kena kejar dia sampai tasik. Dengan Nuna. Dia macam ni, Am. Dia kalau macam tu, pas tu nak pergi situ. Lepas tu dia datang sini balik. Dia dah faham tak apa dia cakap? Tak tahu, Alright, ada tak soalan untuk Zira dengan Syah? Okay, kau nak satu? Okay, tanya. Zira, Zira kalau contoh bergaduh dengan Ezri kan? Macam mana je perkataan yang selalu Zira pakai untuk Ezri? Jantan tak guna. Tunjuk sikit dialog. Contoh dialog lah. Contoh dialog. Dialog eh. Ezri, mana phone? Lepas tu dia keluar. Bodoh lelaki ni. Elok. Aku belakang Ezri lah. Keluar. Jangan sebut nama tu. Jadi dia. Aku belakang Ezri lah. Syah. Zira mana tu? Muka mamai. Masuk-masuk kena tampar. Jadi. Yang tu jadi real. Okey, soalan lain. Susah sangatlah. Soalan. Okey, Syah. Syah lah betul lah. Okey, Syah. Boleh tahu tak mana Nuna sekarang tengah buat apa? Senang je kau ni. Senang je. Oh, tak ada mic.
soalan pedas. Nuna sekarang dia tengah intern. Dia kerja lah. Dia tak dapat masuk shoot. Tapi dia kata bila free baru dia boleh masuk. Tak ada dah, tak ada dah. Okay. Ayap. Syah. Oh, Syah. Apa ni? Kenapa? Bagi kenalan situasi. Lama. Bagi situasi. Ah, kisah lama. Apabila Nuna lari daripada rumah. Situasi Syah. Situasi Syah. Zira, kau nampak ke dia pergi mana? Hah? Oh. Dia keluar rumah ke? Oh, dia keluar guard. Dia kat mana? Seorang ke? Ni apa? Bawa beg ke? Oh, macam tu kau tanya. Tak. Banyak sangat tu kat lada. Okay, Zira. Ya. Zira dengar Rik. Kenapa gaduh ni? Macam mudi je okey tak ni? Kenapa? Okey tak dengar Rik? Zira? Zira? Tanya ada. Zira marah. Tanya ada. Zira tak marah. Zira gelap. Kenapa Zira gelap? Tak. Tak ada apa. Okey, so korang rasa Syah ataupun Zira? Jadi? Satu, dua, tiga. Zira. Zira jadi eh? Boleh lah. Okey, Zira jadi. So, manakan tinggal seorang lagi. Lelaki, Hasif kita akan bagi lelaki. Antara Aira ataupun Anis eh? Hasif, sila ambil tempat. Zira, ni Zira. Ni Zira sekejap. Dekat-dekat je. Dekat-dekat eh? So, dekat-dekat dah berebut ni Aira. Alright, Aira sila ambil tempat. Okey, Anis terlepas. Anis kena tanya soalan eh? Memandangkan kita ada Hasif dengan Aira. Hasif boleh pegang baby tak tu? Tak? Tak bukan? Hasif biasa tak pegang baby Hasif? tu banyak ayam. Okay, Aira tolong ambil ni ni adik ni anak awak ni. Aira tolong ambil. Oh dah start? Awak ni. Nak susu ke? Bukan. Pegang elok anak hang tu. Mak dia reti jaga anak ke tak? Reti. Bapaknya hilang. ambil. Ambil dia. Okey. Aira, ambil dia. Nah. Aira. Okay. Aura. Tengok je Aira ni. Aura. Aura. Kor. Bukan. Aura, sini. Come to papa. Papa. Mama, papa otak. Okay, jom kita tengok ni. Eh, kenapa dia tak layan ni? Biasanya dia layan je dengan mak dia. Okay, Aira boleh duduk atas. Okay, main. Pergi bu. Kenapa dia tak nak layan? Pergi bu. Sini. Pergi bu. Nama panjang nama? Sini, doang ke? Aura, Lala. Aura, Anana. Bukan, Anana otak. Aira, ni anak hang ni Aira. Letak kat tablet. Korang tak nak ada yang support eh? Okey, Aira ni. Tak nak ada yang support kat sini. Ya, anak aku ni. Okey lah. Okey, Aira. Okey, Aira, intro yourself. Dah penat jaga anak seorang ni eh. Jap busy. Aira. Ya. Ni Alun cakap ni cepat. Okey. Intro. Intro. Ya, apa. Nah. Intro. Intro. Nama Aira. Nak makan. Nak makan apa? Senang betul eh. Kita bagi mic terus. Nama Aira. Ini anak nama orang. Ni anak nama orang. Kau ni pelik lah kau. Bagi mic tu kat sebelah tu dekat Asif. Okay, Asif, intro. Okay, Assalamualaikum. Saya Asif. Umur sulit. Tinggal kat Shah Alam. Okay, Asif. Asif dengan Aina macam mana? Kenal lah? Kita orang kenal dekat tempat kerja. Tapi tak perempuan ni dia suka dekat Asif. Tapi Asif tak suka dekat dia pun. Bukan korang kapa ke Asif? Mana ada. Tak kenal pun. Kawan-kawan situ je. Dandan tak kenal Asif eh? Jauh betul lah Asif punya ni. Lupa memori ya Asif? Asif lupa memori ya? Sulit lah.
Okay, bagi mic dekat Aira. Okay, Aira. Jangan busy sikit. Banyak anak ni. Aduh. Banyak anak. Tambah lah. Aira, buat apa baby macam tu? Apa teruk sangat bagai dia ni? Okay, ada soalan lagi dua orang? Jangan. Tolong, be. Aku nak cuti apa jadi. Jadi Aira je cuti lah. Okay, Hasif. Bukan kau. Asif, Asif. Nak tanya soalan ke Asif? Rasa mak-mak kan busy sikit. Asif buat apa selalunya? Kalau malam-malam lah. Asif ada perangai pelik. Lepas daripada habis shoot kan? Buat apa je selalu? Itu kita-kita je dah tahu. Sulit tu nak cakap korang nanti orang tahu malu aku. Oh, okay. Ada sebenarnya. Ida, Ida okey tak? Asif puji Asif. Ida okey. Tanya Aira, Aira. Okay, Aira. 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 Ambil lah tu, kau ni. Aira, Aira. Aira. Oh, okay. Macam mana, tunjukkan macam mana kalau Aira penat jaga Haura. Apa Aira tak buat? Tak apa. Aira, kita tahu Angah. Ala tahu Angah mahu buat kerja. Okay, Ala nak cakap satu Angah. Okay. Angah. Ala nampak Abi dengan janda sebelah. Oh, tak apa lah. Tak, Angah pun dengan ni mamak jamek. Okay, so korang boleh bagi keputusan. Adakah dua serasi apa? Siapa yang kena? Aira ataupun Hasif? Hasif. Okay, serta. Satu, dua, tiga. Aira. Tak, okay. Satu, dua, tiga. Aira. Ha? Aira. Ada Aira, Hasif. Okay, angkat tangan untuk Aira. Okay, angkat tangan untuk Hasif. Okay. Majoriti adalah Aira. Alright. Alright, so kita habis video hari ni. Kita dah habis untuk persamaan hari ni. So kita habis video hari ni. Ini adalah pengenalan untuk korang juga. Kenal kawan-kawan korang. Walaupun korang, orang kata apa, dah lama ada yang baru mengenali duduk sini beberapa bulan. Tapi esok kita akan tambah lagi talent baru kita. Untuk talent sementara juga, kita akan tengok macam mana setiap dari talent baru kita dengan talent lama ni ngam ke tak chemistry dia. So, kita jumpa lagi next video. Bye.